Film ini berjudul Lady Chatterley Slippers yang dirilis pada tahun 2015. Film yang menceritakan perselingkuhan antara majikan yang ketagihan digenjrot siang malam sama si penjaga kebun. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah aktivitas penambangan. Namun tak lama mereka harus berlarian keluar karena tambang itu akan roboh. Beruntung saat kejadian itu, kita sebut saja si Melor berada di luar tambang. Setelah evakuasi, ada beberapa orang yang terluka dan satu orang yang jadi almarhum. Seketika wanita ini berduka sekaligus harus menjanda. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan Teteh Connie yang sedang berada di sebuah pesta. Tak lama setelah perkenalan singkat, si klip ini pemilik tambang yang roboh langsung ngajak Teteh Connie untuk berdansa ria. Hingga beberapa bulan kemudian, mereka pun melangsungkan sebuah pernikahan. Namun baru juga beberapa malam diwarnai tumpakan, si klip ini harus pergi bertempur ke medan perang untuk bela negara. Singkat cerita, mereka semua menyambut kepulangan klip yang selamat. Welcome home, darling. Thank you, darling. Namun harus mengalami cedera lumpuh kedua kakinya. Bahkan Teteh Connie pun tak kuasa melihat keadaan suaminya sekarang karena dokter ahli telah memvonis lumpuh yang tak bisa disembuhkan. Si klip yang udah putus asa berusaha membedil dirinya sendiri. Namun Teteh Connie langsung menggagalkan hal tersebut. Cerita berpindah pada si Melor yang masih berada di medan pertempuran, namun merindukan sosok gadis pujaan hatinya. Beberapa waktu kemudian, si Melor ini berhasil pulang dengan selamat. Namun harus kecewa berat karena si pujaan hatinya telah menikah sama pria lain. Deng, ting, karunya. Pada keesokan harinya, si Melor menemui si Cliff. Yang awalnya kulit tambang, kini Melor pindah kerja jadi penjaga hutan. Diperlihatkan, Cliff dan Teteh Connie menemui Melor di pondoknya. Dan itu awal jumpa bagi Teteh Connie dengan si Melor. Along in case the machine sticks. Hi, sir. Good morning, milady. Good morning, Melor. Pada pagi hari itu, setelah sekian lama alami lumpuh, untuk pertama kalinya si Cliff harus pergi untuk memeriksa keadaan di pertambangan. Tak lama si kepala pelayan mengabarkan pada Teteh Connie jika kunci pondok tempat Melor kerja telah hilang. Jadi intinya si Melor ini seperti kurang sopan ke Teteh Connie karena takut jika si obos Cliff marah mengetahui Teteh Connie datang sendirian dan mereka jadi berduaan di tempatnya. Namun Teteh Connie merasa sebaliknya, beranggapan tidak akan menimbulkan kesalahpahaman apapun pada suaminya. Teteh Connie yang gak ngerti hal itu malah jadi ambek sambil melemparkan kuncinya. Keesokan harinya, setelah Teteh Connie dapat surat permintaan maaf dari si Melor, lalu Teteh Connie langsung bergegas ke tempat si Melor. Dari balik semak-semak, Teteh Connie sempat melirik-lirik kekarnya otot si Melor yang gak pakai baju. Hingga kemudian Teteh Connie menampakkan kehadirannya. Sontak, si Melor jadi riweh langsung pakai baju. Melihat tingkah si Melor yang selalu jutek padanya, kemudian Teteh Connie sengaja menggodanya. Dan dari sini si Melor mulai memperlihatkan ketertarikannya ke Teteh Connie. Hingga kemudian turunlah hujan, seolah memaksa Teteh Connie untuk segera berteduh di dalam pondok. Teteh Connie yang basah kuyup membuka jaketnya, lalu menghangatkan di depan perapian. Namun sialnya hujannya cuma sebentar, Teteh Connie langsung bergegas saat hujannya mulai reda. Pada malam harinya, Teteh Connie yang udah gak kuat pengen tutumpakan, di sini diketahui bukan cuma kaki aja, ternyata ular kobra sikri pun ikutan lumpuh. Haduh. Hingga keesokan harinya, Teteh Connie mendatangi si Melor sambil mewek. Si Melor yang bingung, lalu mencoba menghibur Teteh Connie.
Karena udah sama-sama paham, mereka bergegas memasuki pondok. Awalnya sih ragu-ragu, namun akhirnya terjadilah tutumpakan. Dari awal kejadian segar bugar itulah, mereka tak pernah absen dalam melakukan drama tutumpakan, dimanapun dan kapanpun. Hingga Teteh Koni yang terbangun malam-malam, lalu jadi pengen setelah melihat pondok dari kejauhan. Dari balik jendela, si pembokat melihat Teteh Koni berlari keluar malam-malam. Ternyata, si pembokat ini merupakan janda yang suaminya jadi almarhum korban tambang di awal cerita. Sedangkan tanpa basa-basi, Teteh Koni langsung gaya bebas alam terbuka di depan bangunan pondok. Singkat cerita, Klip ingin seorang ahli waris, kemudian meminta istrinya itu untuk mau program hamil sama si Duncan. Jelas, Teteh Koni menolaknya hingga terjadilah parasea. Duncan was utterly innocent of the scheme. It's plainly obvious the poor chap adores you. You make it sound like pulling a tooth. I must have an heir! Teteh Koni yang rungsing lalu diam-diam pergi ke pasar malam sama si Melor. Dan lalu mereka nekat tutumpakan di sebuah gang yang sepi. Singkat cerita, akibat gempuran siang malam, akhirnya Teteh Koni hamil anak dari si Melor. Lalu dengan cerdiknya, si Teteh Koni menyetujui program hamil keinginan suaminya itu. Namun harus dengan pria pilihan Teteh Koni sendiri. Mereka berdua pun sepakat. Setelah itu, kemudian Teteh Koni memberitahu si Melor tentang kehamilannya dengan sedikit diwarnai drama mewek-mewek. Walau begitu, mereka tetap bersedih karena tak dapat sepenuhnya untuk bersatu. Hingga beberapa waktu kemudian, Teteh Koni mengabarkan kehamilannya. Sontak, Klip sangat senang mendengarnya dan ingin segera ngadain pesta untuk mengumumkan kehamilannya di depan semua orang. Di waktu yang sama, si pembokat diam-diam nguping pembicaraan mereka berdua. Dengan rasa penasaran, si pembokat mendatangi pondok saat si Melor tidak ada dan berhasil menemukan buku diari milik Teteh Koni. Hingga pada malam harinya saat pesta berlangsung, si pembokat ini memberikan pesan pada Klip untuk segera menemuinya. Ternyata si pembokat ini menyimpan dendam pada si Klip karena uang kompensasi kematian suaminya tak sebanding dengan deritanya yang jadi janda. Akhirnya dari buku diari itu, si Klip mengetahui semua kelakuan hianat istrinya dan merasa sangat begitu hancur. Get away. Get away. Get away from me. Keesokan harinya, si pembokat itu diusir dari kediaman si obos Klip. Namun sempat memberitahu Teteh Koni untuk segera mendatangi pondok. Teteh Koni jadi panik karena tak mendapati si Melor di pondok itu. Namun ketika duduk di kursi, si Melor tiba-tiba datang. Hingga akhirnya mereka berdua telah sepakat untuk hidup bersama. Lalu mereka berdua mendatangi Klip yang berada di kantornya. Dan dengan penuh keyakinan, si Teteh Koni meminta untuk bercerai. Klip yang malang banyak harta, namun karena keadaan harus dikhianati istrinya dengan Melor, si penjaga hutan. Di akhir film diperlihatkan, pasangan ini meninggalkan kediaman Klip untuk menempuh kehidupan yang baru. Dan film pun selesai. Pesannya, sekalipun keadaan tidak berdaya dan pengkhianatan orang yang kita cintai, jangan pernah menyerah, karena tugas kita hanyalah menjalani hidup, bukan mengakhiri hidup. Semoga bermanfaat dan menghibur. Terima kasih telah menonton filmnya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Kami Kolor Sakti pamit undur diri. Salam tutumpakan dan see you, bye-bye.